Lagi udah apa? Hai guys, welcome to Java Bros. So, jadi guys, hari ini jam 11 malam. Tidak! Seperti biasa, malam-malam, lighting jam 11. Sunnya gelap gini, openingnya nggak semangat. Ya, seperti biasalah, berarti kita tandanya sedikit takut, ingin melakukan sesuatu hal. Nggak sedikit lagi kalau ini. Ya, ini takut sih. Jadi, kita dapat tempat horor baru. Justru karena tempat baru itu, jadi rasanya kita di mobil aja udah mencekam. Ini nggak tahu karena rumah. Kita nggak ngerti medannya. Karena kita tuh awalnya ya, mencari tempat-tempat baru. Jadi nanti kalau keep life hacks mau horor-hororan, nih ada tempat baru nih. Ya, karena apalagi Java Bros udah hampir berapa bulan nggak main horor-hororan lagi. Kita yang terbaru kemarin ya. Kemarin. Tapi itu bareng-bareng rame-rame. Pengacara sama keep life. Ini kita bertiga sendiri. Kita mau coba tempat baru nih, kayak rumah atau kantor terbengkalai gitu. Gila banget sih. Ini rumah apa kantor sih? Gak ngerti. Ya, tanya kayak rumah. Kayak atas tuh kayak kamar-kamar kayak kos-kosan gitu. Kayaknya, tuh. Kayak mes gitu ya? Tapi apa mes pabrik ya? Mes pabrik apa sih? Sama ada tulisannya dilarang mesum, nah itu. Tapi gak ada tulisan dilarang masuk sih. Dilarang masuknya gak ada, jadi kita masuk. Boleh. Kan kita gak mesum tapi. Ada larangannya dilarang mesum, berarti boleh masuk tapi gak mesum. Kan gitu. Coba bayangin dosen, misal ntar kita masuk gitu. Gak pergi orang mesum. Nah, gak ada orang mesum. Itu yang takut, yang harus panik, orang mesumnya ketahuan sama kita apa kita ketahuan sama orangnya itu. Yaudah tinggal pengen lihat. Dua-duanya panik sih. Dua-duanya panik sih. Ya satu pakai celana. Satu. Ya kita lari. Weh. Jadi bener apa kita berapa enak. Ayo, let's go. Mardana, ya gini aja. Kita satu-satu eksplornya. Gak mau, udah, bareng-bareng. Ini cepat di belakangnya Mardana. Ini biar Anjas yang pegang dulu, aku mati-matiin. Ya guys. Oke, kita meluncur. Maaf ya, agak ramai ini di jalan. Banyak wong. Ini cuy. Ini agak pinggir jalan. Agak sedikit berisik, tapi kita coba. Silakan Mas Anjas duluan. Sini apa saja yang pegang? Langsung. Ini rumahnya kayak gini. Ini benar-benar. Ini dalam sampai belakang nggak sih? Ini kok ngomong Anjas? Bentar, pikir dulu gue mau liat anak. Laki ngomong-ngomong sama di. Kayak ada yang turu jas, yang jobok ini jas. Aku gak dulu turu soalnya. Ini loh sini, ini loh jobok ini lagi loh. Oh, di kamar. Lagi loh, ada yang nginceng pura tuh dis. Kok kacau tuh. Kacau gaming malah nih. Gitu. Bentar guys. Orang ayos. Ada suara bangun jas. Gak tahu sih, kakak tau gue. Gini aja baru lu ngecek dulu baru sampai situ. Gak mau. Kan gue di mobil langsung. Kalau ada apa-apa langsung gue tancap gas paling kenceng. Gak mau. Ayo Jess duluan Jess. Ayo Jess. Kalau yang sana ada orang sini aja Jess. Padahal nih bener ya. Tadi waktu kita kan tadinya punya opsi satu tempat lain. Yang di SD itu yang waktu itu kita pernah bareng-bareng. Anjas tuh dari tadi paling kalem, paling diem. Aku sama Wardo yang takut. Sampai sini aja sih yang tetap lari. Ini kalian lari semua. Saya kamu bilang, manusia itu lari tau. Oh yaudah biar masuk gak. Ayo Jess, mauin dulu Jess. Jess ada orang berhenti sih. Ngomongnya bekal minum buri. Tak bekal genti. Kita agak salah. Oh, cuman lo main musuk tak pancal sih. Yo, ayo guys. Alat pertama. Ya, Jess, bentar Jess. Apa? Itu ada orang. Lagi orangnya kesini Jess. Mana? Sini tau, suruh sini tau. Baik guys, sekarang kita bakal ulang lagi, turun lagi. Yo. Ya, Jess nih, gara-gara ini. Kok aku, kamu, Ros? Bakat kalau Jess kan? Bakat. Bacing. Ayo. Gigi. Merinding. Iya, ada orang izin dulu aja, seorang mana lah? Ini bapaknya bener ngeliatin, Dan ngeliatin kita terus Ben, toh? Hah? Katanya bapaknya, kok? Kan gue dimasukin gak gitu? Oh iya, yuk kita cross-check kita cek dulu, coba bentar pegang, Ros. Kita tanya dulu, karena ada warga sekitarnya. Boleh dimasukin, ya? Oh, ada orangnya gak? Tapi gitu, ya?
kadang-kadang enggak cangkemmu, Jess. Tiba-tiba ada, tiba-tiba hilang sendiri. Tiga yang di situ ada, kayaknya ada orangnya, tapi kadang enggak ada sih. Oh, gitu. Itu tempat apa itu, Pak? Itu, pabriknya. Oh, kayak pabrik gitu. Udah lama. Udah lama, Bro. Pabrik. Pak Sudi, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak ya. Setidaknya kalau kita ada apa-apa bisa minta tolong sama bapaknya lah. Betul. Kan dekat. Betul. Sama aja sudah berani harusnya ya, Dipan. Katanya bapaknya itu tempat pembuangan apa? Enggak. Kalau bah cangkemmu ya. Tempat pembuatan bahan kimia gitu, pabrik. Let's go. Just siap. Tadi katanya bapaknya, "Oh, ini lu, Jas. Tontonan toh, no wongsung." Sini. Itu ada orang tidur, Jas. Itu orang tidur, sumpah. Coba kamu ke sana dulu, Jas. Tarakan dari sini, Jas. Wih, ngamuk cok wong tangi. Itu ada orang tidur berarti. Itu orang tidur, meh. Orang yang sama siapa ini? Enggak berani pindah tempat kita. Enggak bisa itu orang tidur, Jas. Izin dulu. Ya, kalau sopan kalau dibangun. Elah. Ya kalau rumah satunya. Enggak bisa, itu masuknya susah, cok. Banjir, cok. Enggak, kita mau nyari tempat lagi atau gimana? Kita ekspor tempat lain lagi berarti. Oh gitu? Ya. Tapi kita penasaran ya, Mas? Penasaran. Itu sebenarnya kalian perhatiin tuh di belakangnya masih dalam sana lagi, masih ada. Ini safe ya buat next tempat ya? Next. Terus besok kalau kita kesini, lihat dulu kalau nggak ada orang tidur, kita masuk. Kita masuk. Kita gagal karena ada orang tidur di sana. Tuh. Kita mau coba di sini, di SD yang dulu. Kunci ya? Pro. Liatin, Ras. Oh, ini diikat ya? Oh, diikat toh, John. Diikat nih loh, dari sini kelihatan ada talinya. Wah, nggak bisa, cuy. Nggak bisa. Maksudnya itu nggak bisa? Nggak bisa kayaknya. Oh, ini diikat juga, ya? Diikat semua. Waduh, ini tempat yang dulu ini keramat nih, paling serem ini, cuy. Ya, aduh, tempatnya becek, cuy. Nggak bisa, sedih banget gue. Padahal gue pengen banget udah nggak sabar masuk situ. Yang tempat yang SD dulu kita beramai-ramai udah nggak bisa, udah dikunci, ditali, tali yo, udah nggak boleh masuk. Pakai itu loh, kawat tuh. Kita nggak memaksakan buat masuk karena yang kalau udah nggak boleh aja. Tidak memaksakan. Nggak usah maksain, kita cari lagi tempat yang lain dulu. Kita seperti biasa, kita sekalian eksplor jalan-jalan, sekalian nemenin Anjas galau, kita cari tempat-tempat horor biar Anjas tuh nggak galau. Tempat horor daerah sini masih ada lagi ya, Anjas? Cari-cari dulu ya. Tadi soalnya yang pertama yang kita mau masuk ada orang tidur tuh random loh, makanya kita coba cari tempat random lagi ya. Ya guys, ini kita lagi di daerah Ulawarman. Emang Ulawarman sini? Enggak, Des, daerah atas. Ini kita lagi di daerah PRPP, daerah Marina. Kita mau nyari tempat di daerah sini. Mungkin kalau semisal kita alhamdulillah menemukan tempat, kan bisa kita pakai lagi buat next kita horor-hororan. Entah besok collab sama Give Life atau sama Hex, kan. Kamu Ulawarman. Jadi curuh, Bang. Curuh tenang. Asu cilik banget, Cok. Enggak, makanya. Ingkil lo. Oh, bukan yuk. Jadi ini ceritanya kita jalan-jalan malam. Kita jalan-jalan malam, sekalian eksplor tempat horor. Jalan-jalan malam. Kuy. Gua lapar, guys. Lanjut aja nanti di tempat itu. Mak. See you in the next shoot. Masih ada nanti di sini. Makan. Bye. 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 Ya guys, jadi ini tempat yang dulu aku pernah horor-hororan sama Azizel, sama Bitsy, sama teman satunya aku lupa namanya. Yaitu ini ada tempatnya di sana, masuk ke ujung sana itu gerbang doang, tapi aku udah pernah masuk ke sana. Gimana kalian? Tapi enggak begitu serem sih. Kalau gua sih skip, kalau Anjas enggak apa-apa. Anjas penasaran kok tadi bilangnya pengen ke sana. Tempat biasa doang. Tapi dalamnya aman enggak, Mas? Enggak tahu. Ya ada anjingnya gede-gede. Asu. Tenang, aku enggak double. Anjingnya gede-gede tapi. Coba aku kepo tak ambil foto sebentar aja, coba. Ya coba kamu turun. Kamu sama Wardana. Gua berdua aja. Hati-hatinya. Oh, berdua aja. Gitu. Guys, enggak Anjas enggak mau pakai kamera kok. Anjas cuma iseng doang. Enggak dapat foto sih. Tapi lu, Jas, semangat. Hati-hati. Bisa strong di dada. Tapi jangan usah sampai dalam ya. Coba ya, aku pengen kipu, cuy. Wow. Wow. Amazing. Dalam banget ini. Baru ono gara-gara penis. Sekowe ya. Ada ya. Itu tempatnya bahaya hewan kalau situ. Ada tekek, ada anjing di situnya. Waktu ya, krokodil pernah juga masuk ke situ sama Azizal. Tapi gerbang doang kan ujungnya? Enggak kelihatan, Dok. Tak liatin, Dok. Dia masih agak maju lagi soalnya. Yaudah, kita cari tempat lain lagi. Kayak ono market. Guys. Kita explore tempat lain aja ya. Eh, video ini lagi ya.
So guys, jadi sekarang kita memutuskan untuk balik ke rumah karena udah terlalu malam dan kita nggak ada tempat. Jadi aku minta ke kalian yang nonton ini, coba kalian rekomendasiin tempat horor yang ada di Semarang atau dimanapun yang masih Jawa Tengah. Kalian komen aja di bawah, kita bakal kesana bareng-bareng. Yoi cuy, kita akan kesana bareng-bareng, kita akan jelajahin tempat-tempat horor di kota kalian. Kalian komen aja di bawah mana lagi yang seru, atau mungkin siapa tahu kalian yang udah tahu, yang udah pernah, kita ajak kalian langsung ikut horor-hororan sama kita bertiga. Karena ini nyalinya kita sudah mulai muncul-muncul ya, kita... Wah, kayak contohnya kayak apa, rumah sakit Solo, rumah sakit gitu. Apa ras? Itu yang itu ya apa? Tayu, 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 tayu. Itu sekarang udah angker banget tuh di sana. Udah angker banget katanya. Bisa masih ada. Katanya ada apa di sana? Tuh sumurnya, ternyata ada sumurnya, Cuk. Oh, ada tuh. Cuk, kita belum mana ya? Enggak tahu. Rumah sakit yang itu? Tayu yang kita sama bareng-bareng itu loh. Yang bareng-bareng itu serem banget di mobil ambulan juga tuh loh. Ya udah guys, gitu aja. Jangan lupa video ini di-share karena ini hitungannya video jalan-jalan malam kita. Ya, kita malam di tempat. Ini kita belum malam mingguan sih itu. Malam mingguan langsung soalnya enggak dapat tempat yang itu banget. Kemarin aku ditantangnya sama Yok sama Vano, coba kalian berani enggak di sebelah kantor Keep Life, katanya waktu itu mereka diusir, bener-bener dilempar batu dari sebelahnya jurangnya itu. Apakah menyeramkan buat Java Bro? Ya mungkin kita next ke sana sih Ros, karena dulu Ros coba. Besok kita dilempar duit. Tempat horornya Keep Life kita coba, apakah ternyata emang tempat yang menyeramkan atau Keep Life yang penakut aja? Kayaknya tuh cuma penakut sih kalau mereka. Iya, mereka kan kalau gak ada kita takut gitu. Ya udah guys, gitu aja guys. Jangan lupa di share video ini dan jangan lupa subscribe dan see you in the next video. Bye. Ciao. Bye. Ciao.